Berjumpa lagi dengan GM Street Video. Popo, wisata laut di daerah Tulungagung, yang saat ini sepertinya mulai dilupakan orang, dengan banyaknya objek wisata baru yang lebih menarik pengunjung. Sebelum melanjutkan video ini, terima kasih untuk setiap dukungan dengan subscribe channel GM Street Video dan untuk setiap like yang Anda berikan untuk video-video kami. Di awal pagi yang mendung kami berangkat mengunjungi Pantai Popo. Dari sejak berangkat hingga mendekati tujuan, hujan terus menerpa hampir di sepanjang perjalanan. Dan itu tidak mengurungkan niat kami untuk tetap berkunjung ke Pantai Popo. Mau lihat kondisinya seperti apa sekarang ini? Melintasi daerah campur darat, daerah pengrajin batu marmer dan batuan lainnya, yang sudah menyebar ke seluruh pelosok negeri kita, bahkan sudah sampai ke luar negeri. Menariknya, kami sempat melintasi satu ruas jalur lintas selatan yang sedang dikembangkan, yaitu ruas Tulungagung ke Blitar. Walaupun belum sepenuhnya terhubung, namun sedikit jalan yang kami lalui menyajikan pemandangan alam yang sangat indah dan alami.
Tiba di Pantai Popoh masih pada awal pagi, masih sepi sekali di sini, di mana hari ini juga bertepatan dengan Idul Adha. Banyak perahu tertambat di tepian, mungkin ada lebih dari 100 perahu di sini. Dan sayangnya, saat ini kami hanya bisa menyaksikannya, karena bahkan para nelayan atau pemilik perahu, dan juga pengunjung, belum satu pun yang terlihat. Dan kami masih harus segera melanjutkan perjalanan ke tujuan berikutnya. Di sekitar Popoh menyediakan banyak pemandangan yang indah, juga kini terhubung dengan jalur lintas selatan hingga ke Pantai Perigi, yang akan kami upload pada video lainnya. Jadi sampai di sini dulu video kali ini. Semoga mengobati kerinduan para penonton untuk destinasi Pantai Popoh. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu kembali pada video kami berikutnya.